Wasit VAR kontroversial, pimpin Indonesia versus Irak. Dibantu AFC, Justin Hubner bisa main di laga versus Irak. Martin Paes resmi jadi WNI. Member baru geng elit CR7 bernama Vini Junior. Legenda Brasil jual saham di Cruzeiro dan Valladolid. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Laga Indonesia versus Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 akan dipimpin wasit Majid Mohamed Al-Shamroni yang akan dibantu sederet ofisial. Al-Shamroni akan ditemani dua asisten wasit yang juga berasal dari Arab Saudi, yakni Hesham Mohamed Al-Refai selaku asisten wasit 1 dan Omar Ali Al-Jamal sebagai asisten wasit kedua. Sementara di ruangan VAR, wasit licik asal Thailand, Sivakorn Puudom, resmi ditunjuk AFC untuk kembali bertugas di Laga Indonesia versus Irak. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan pihaknya telah melaporkan wasit Shen Yinhao asal China ke AFC. PSSI merasa kepemimpinan Shen Yinhao merugikan Timnas Indonesia U23 ketika kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U23 di semifinal. Arya menjelaskan bahwa Ketua PSSI Erick Thohir meminta untuk mengajukan protes terkait kinerja Shen Yinhao dan hanya memiliki waktu 2 jam setelah full time. Justin Hubner diragukan tampil di laga lawan Irak, mengingat sempat masing-masing terkena satu kartu kuning di laga kontra Yordania U23 dan Uzbekistan U23. Menurut aturan, pemain yang mengantongi dua kartu kuning harus absen di laga selanjutnya demi menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun, Justin tidak perlu menjalani skorsing karena dibantu regulasi AFC. Berdasarkan pasal 54.1.3, regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024, pemain-pemain yang mentas di semifinal akan dihapuskan jumlah kartu kuning yang telah dimiliki di laga-laga sebelumnya. Peraturan ini berlaku bagi pemain yang hanya mengantongi satu kartu kuning, bukan dua kartu kuning seperti Rafael Struik yang terpaksa menepi di laga Indonesia versus Uzbekistan. Berhubung Justin mengantongi satu kartu kuning di laga Indonesia versus Yordania, ia tiba di semifinal Piala Asia U23 2024 dengan status 0 kartu kuning. Karena itu, Justin saat ini baru mengoleksi satu kartu kuning dan bisa tampil lawan Irak. Irak bakal kehilangan jasa sang gelandang yang juga bisa main sebagai penyerang Salem Ahmed saat bertempur lawan Timnas Indonesia. Pasalnya Salem Ahmed menderita cedera ketika membela Irak melawan Jepang dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Ahmed sendiri telah bermain 3 laga bersama Irak di Piala Asia U23, menorehkan 2 start dan turun selama 105 menit. Namun dirinya belum mencatatkan satupun gol atau assist. Timnas Indonesia U23 masih punya peluang tampil di Olimpiade Paris 2024, otomatis, jika raih peringkat ketiga terbaik alias bisa mengalahkan Irak besok. Plot untuk peringkat ketiga terbaik dari Piala Asia U23 adalah menempati Grup B Olimpiade Paris 2024. Grup itu sudah ditempati Argentina, Maroko, dan Ukraina. Skema lainnya jika Timnas Indonesia U23 kalah dari Irak di perebutan tempat ketiga, mereka lanjut ke babak playoff hadapi wakil Afrika yakni Guinea. Pemenangnya akan lolos ke Olimpiade. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kiper yang main di FC Dallas resmi menyandang status WNI Selasa 30 April 2024. Dia diambil sumpahnya di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan dipimpin kepala kantor wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Paes sangat bangga dan merasa ini menjadi momen besar. PSSI belum berhenti memburu para pemain diaspora agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Setelah mengamankan tanda tangan Martin Paes, kini fokus dialihkan ke dua nama lainnya, yakni Calvin Verdonk dari NEC Nijmegen dan Jan Strauven yang bermain di klub Dordrecht U21. Hal ini diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hari ini, Martin Paes sudah resmi jadi WNI, sementara Verdonk dan Jan Strauven
juga dalam proses naturalisasi, ujarnya. Bayern Munchen dan Real Madrid bermain seri 2-2 dalam leg pertama semifinal Liga Champions 2023-24 di Allianz Arena, Rabu 1 Mei dini hari WIB. Real Madrid memimpin 1-0 atas Bayern selesai Vinicius Junior mengemas gol pada menit ke-24. Selanjutnya di babak kedua, Bayern berhasil berbalik unggul lewat gol Leroy dan penalti Harry Kane. Madrid lalu sukses menyamakan skor menjadi 2-2 berkat penalti dari Vinicius Junior di menit ke-84. Pekan depan giliran Madrid yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Carlo Ancelotti menjelaskan mengapa Jude Bellingham tidak bisa menyelesaikan leg pertama semifinal Liga Champions di kandang Bayern Munchen. Bellingham hanya tampil 75 menit lawan Die Roten. Dalam konferensi pers pasca laga, Ancelotti mengatakan Jude Bellingham tidak berada pada level terbaiknya malam ini. Tapi hal yang sama terjadi pada seluruh tim. Bellingham mengalami kram setelah 60 menit, jadi saya harus menggantinya. Vinicius Junior mengemas brace kontra Bayern Munchen. Ukiran brace Vini Junior ke gawang Bayern membuatnya sukses membuka pintu prestasi. Bergabung dengan geng elit Cristiano Ronaldo, dilaporkan gol Vini Junior sebelumnya telah mencetak gol melawan Manchester City di semifinal Liga Champions. Dua musim beruntun 2021-22 dan 2022-23. Vini mencantumkan dirinya dalam daftar elit berisi para pemain yang sanggup mencetak gol di semifinal 3 tahun beruntun. Sebelum Vini, ini hanya Ronaldo, Kevin De Bruyne, dan Yari Litmanen yang bisa melakukannya. Borussia Dortmund bertemu Paris Saint-Germain untuk ketiga kalinya di Liga Champions musim ini dan dapat menyambut kembalinya bintang-bintang kunci. Gelandang Dortmund Marcel Sabitzer dan penyerang Daniel Malen kemungkinan akan fit untuk laga leg pertama semifinal lawan PSG, kata pelatih Edin Terzic pada Selasa. Dortmund juga akan mendapatkan kembali Emre Can dan Ayan Madsen dari skorsing. Pelatih timnas Belgia Domenico Tedesco telah membenarkan bahwa kiper Thibaut Courtois tidak akan main dalam Euro 2024. Courtois telah absen dari pertandingan klubnya, Real Madrid, sepanjang musim 2023-24 karena cedera ligamen lutut. Pada Maret 2024 lalu, masalah lanjutan pada lututnya memaksa sang kiper menjalani operasi tambahan. Tedesco menyatakan kepada media Jerman, "Saya tidak ingin membuat penilaian terhadap masa lalu. Semuanya telah dijelaskan." Legenda Brasil Ronaldo Nazario mengambil keputusan besar untuk menjual sahamnya di dua klub sepak bola yang sangat ia kenal dan dipercayai, Cruzeiro di Brasil dan Real Valladolid di Spanyol. Dalam konferensi pers setelah penjualan sahamnya, Ronaldo menegaskan bahwa tujuannya selalu untuk membawa kedua klub tersebut ke tingkat yang lebih baik. Keputusan untuk menjual sahamnya di kedua klub, Cruzeiro dan Real Valladolid, menandai akhir dari babak kepemilikan e-fenomena dalam kedua klub tersebut. Dikutip Goal, tim sepak bola wanita Zambia terancam gagal lolos ke Olimpiade Paris musim panas ini setelah FIFA mencium dugaan kasus pencucian uang yang dilakukan presiden asosiasi sepak bola negara tersebut serta pengaruh yang tidak semestinya dari pihak ketiga. Presiden asosiasi sepak bola Zambia, Andrew Kamanga, pekan lalu didakwa memperoleh dana pemerintah dengan alasan palsu serta menjadi bagian dari konspirasi penipuan. Ruben Kamanga, Sekretaris Jenderal FAZ, dan staf pendukung Madaliso Kamanga dan Jairo Siame juga telah didakwa. Scott McTominay telah mengecilkan kekhawatiran dia bisa melewatkan Piala Eropa musim panas ini bersama Skotlandia. Gelandang Manchester United itu mengalami cedera lutut saat bermain imbang 1-1 dengan Burnley. McTominay berkata di Instagram, "Saya terpleset dan terjatuh dengan posisi lutut yang canggung seperti saat melawan Chelsea. Tidak ada yang serius, hanya hyperextensi, tapi saya marah dan kesal karena saya pikir itu lebih buruk dari sebelumnya." Romelu Lukaku menjalani sesi latihan tambahan di hari liburnya, berharap cukup fit untuk menjadi starter bagi Roma melawan Bayer Leverkusen. Leg pertama semifinal Liga Eropa akan digelar di Stadio Olimpico pada hari Kamis. Seperti diketahui, Lukaku mengalami cedera paha kanan saat leg kedua perempat final Liga Eropa melawan Milan dan tidak lagi bermain sejak saat itu. Pelatih Daniele De Rossi mengaku optimis Lukaku bisa cukup fit untuk kembali pekan ini.
Dua bintang Inter Miami, Lionel Messi dan Luis Suarez telah menyamai rekor lama yang dipegang oleh mantan bintang LA Galaxy, Landon Donovan dan David Beckham. Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik MLS Matchday atas penampilannya di akhir pekan. Ini adalah kedua kalinya Messi meraih penghargaan tersebut pada musim ini. Dengan kombinasi La Pulga dan Suarez yang menghasilkan 4 penghargaan melalui 11 laga musim ini, menyamai total yang diraih Donovan dan Beckham pada tahun 2008. Milan dan West Ham terus dikaitkan dengan pelatih yang sama di bursa transfer karena setelah Julen Lopetegui, keduanya sama-sama tertarik pada Paulo Fonseca. Fonseca saat ini berada di klub Prancis Lille dan akan berstatus bebas transfer ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni. Juru taktik asal Portugal berusia 51 tahun itu sudah memiliki pengalaman di Serie A bersama Roma pada 2019 hingga 2021. Selain kedua klub tersebut, Fonseca juga kabarnya sedang dilirik oleh Marseille. Menurut ESPN, Manchester United hanya bersedia melepas penyerang Marcus Rashford musim panas ini jika dia meminta pergi. Dilaporkan bahwa meski petinggi Old Trafford lebih memilih untuk mempertahankan pemain berusia 26 tahun itu, mereka siap menerima tawaran besar untuk jasanya. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Paris Saint-Germain telah mendinginkan minat mereka setelah sebelumnya dikaitkan dengan pemain internasional Inggris tersebut. Dilansir Football Espana, ada kabar mengejutkan bahwa Joshua Kimmich siap untuk membuka pembicaraan dengan Bayern Munchen mengenai masa depannya di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan Barcelona. Sementara itu menurut laporan Sport, pada akhir pekan lalu bahwa Bayern terbuka untuk menjual Kimmich ke Blaugrana, asalkan salah satu bintang Barca Ronald Araujo atau Frankie de Jong dapat dimasukkan dalam kesepakatan pertukaran pemain. Barcelona mungkin harus mencari tempat lain jika ingin mengumpulkan dana musim panas ini. Pasalnya, Robert Lewandowski, yang rencananya mau dijual Barca karena memiliki gaji yang tinggi, dilaporkan ingin tetap bersama tim La Liga tersebut. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2026 dan Lewandowski ingin memperpanjang sisa masa jabatannya, sekaligus bertindak sebagai mentor bagi para pemain muda. Dia juga memiliki ambisi untuk memenangkan trofi lebih lanjut bersama klub. AC Milan sudah menetapkan nilai gaji untuk Julen Lopetegui di tengah derasnya protes dari supporter. Nama Conte hingga De Zerbi lebih disukai daripada mantan suksesor Luis Mia tersebut. Terakhir, Lopetegui hanya melatih klub papan tengah Liga Inggris, yakni Wolverhampton pada 2023. Ia membawa Wolves finish di peringkat ke-13 musim tersebut. Lopetegui sedang nganggur alias tak terikat klub manapun. Alasan itulah yang membuat petinggi Milan mengedepankan Lopetegui daripada kandidat lain di tengah keraguan dari supporter. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menyebut wasit AFC kembali merugikan timnas Indonesia U23 setelah Garuda Muda takluk 0-2 dari Uzbekistan. Saat melawan Uzbekistan, wasit VAR asal Thailand Sivakrampu Udom melakukan dua hal yang merugikan Garuda Muda. Pertama, saat terdapat potensi penalti untuk pelanggaran terhadap Witan yang justru berbuah dibatalkannya tendangan bebas. Kedua, Indonesia U23 kembali dirugikan saat gol Ferrari tidak disahkan wasit sebab dari tayangan VAR terlihat Sananta berada dalam posisi offside yang tipis dari sudut tertentu. Bek timnas Indonesia U23 Justin Hubner mengakui timnya memang pantas kalah karena tampil buruk. Tapi, dia juga kesal dengan kepemimpinan wasit yang bertugas di Indonesia versus Uzbekistan. Kami memang tampil buruk sekali, tapi orang ini? Ujar Hubner sambil mengunggah foto wasit di Instagram Stories. Kekalahan Indonesia ini menggagalkan impian mereka melaju ke Olimpiade 2024 lebih cepat. Karena harus melakoni laga perebutan tempat ketiga atau playoff kontra Guinea. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!